Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semuanya dan sahabat tani dimanapun saja berada. Semoga tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Dan juga kepada kawan-kawan yang baru saja menemukan channel ini, diharap untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke berbagai media yang kawan-kawan punyai. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng dan pilih semua agar tidak ketinggalan video-video terbaru, video-video terupdate dari channel kami Sang Proklamator. Oke kawan-kawan, kita simak dulu kata-kata dari para pekerja dan juragan-juragan sukses yang berada di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo. Selamat menyaksikan. Tau. Sudah gini bos. Sudah gini. Saja bos. Bawang Probolinggo mantap ya. Bawang Probolinggo mantap. Bawangnya. Tambah sehat, tambah lancar buat Umi. Makin lama makin lehoy. Kata bos, orang tadi ya pusing bos. Pusing bos, pusing. Tidak seindah yang kubayangkan bos. Ya, tapi indah pada waktunya. Sopir, sopir, sopir. Tidak muak. Kamu apa? Ada lah, bawa nyusup. Tuh, lo. Terima kasih. Awalnya tambah melehoy bos. Laris ba, laris ba. Oh, misalnya ada ceri apa pengalaman dia pole bos? Lemari ya. Tidak ada bos. Jangan tada. Tuh, palang. Jangan TP bos, are. Arek nimpung tadi benan dan entak. Ada lagi kepilipan lah tadi. Kepilipan kurang mesin bos, perlu bangunde. Ada dah bos. Yo, dah. Palang, palang. Masih rokok nanti aku lari mulai. Palang lah bos, palang. Rokokan surya. Ada ya, rokokan bekuk. Waduh. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, itulah tadi kita simak bareng-bareng kata-kata dari para pekerja-pekerja yang berada di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo, dan juga kata-kata dari para juragan-juragan sukses yang berada di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo yang bertempat di Jalan Raya Sinto, Kecamatan Tring, Kabupaten Probolinggo. Dan di hari ini ada info yang kurang membaik untuk harga si bawang merah Probolinggo kawan-kawan ya. Makanya simak terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham kawan-kawan. Tonton habis mulai dari awal sampai akhir. Dan semoga info ini bisa bermanfaat buat semuanya, bermanfaat buat orang banyak, khususnya bagi kawan-kawan yang berprofesi sebagai tengkulak si bawang merah, agar tidak salah dalam memilih harga dan juga tidak salah dalam memilih bentuk dan ukuran si bawang merah Probolinggo kawan-kawan ya. Waduh, bagaimana ini kawan-kawan, sudah harga mulai bergoyang mulai kemarin-kemarin ini, kurang bagus untuk harga si bawang merah Probolinggo. Para petani sudah pada cemas, para petani sudah pada nangis kalau begini terus kawan-kawan. Semoga di lain waktu dan semoga ini cepat ada perubahan untuk harga si bawang merah Probolinggo. Kita berdoa bersama agar ada perubahan harga untuk harga si bawang merah Probolinggo, agar petani bawang merah bisa tersenyum manis, tersenyum bahagia. Kalau begini terus ya, kemungkinan untuk para petani sangat cemas dan mereka pusing tujuh keliling kawan-kawan ya. Semoga kita semua kita tetap selalu berpikir yang positif, dan semoga kita menemukan hal-hal yang positif juga, dan semoga harga si bawang merah cepat membaik, khususnya harga bawang merah yang berada di kota Probolinggo. Bagaimana untuk harga di daerah kawan-kawan dan sahabat tani di sana, apakah harga juga sama seperti harga di Probolinggo?
kita bisa ramaikan di kolom komentar ya kawan-kawan, untuk harga di daerah dan di lokasi kawan-kawan semuanya, agar kita semua bisa saling mengetahui untuk harga dan perkembangan si bawang merah. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, kali ini kita akan menginformasikan kembali untuk harga si bawang merah Probolinggo periode 17 November 2023 di Jumat pagi, yang berpusat di lokasi pasar induk bawang merah Probolinggo. Untuk bawang merah yang berukuran kecil saat ini berada di angka nomor 10.500 per kilo, atau bisa dikatakan dengan 1.050.000 rupiah per kuintal. Wah, gawat kawan-kawan. Dan di posisi yang kedua ada bawang merah yang berukuran standar atau tanggung, saat ini berada di angka nomor 13.000 rupiah per kilo, atau bisa dikatakan dengan 1.300.000 rupiah per kuintal. Dan di posisi yang ketiga ada bawang merah yang bernama bawang merah super, kali ini berada di angka nomor 17.000 rupiah per kilo, atau bisa dikatakan dengan 1.700.000 rupiah per kuintal. Dan di urutan yang terakhir kawan-kawan, yakni seperti biasa disebut dengan bawang merah super jumbo, kali ini berada di angka nomor 20.000 rupiah per kilo, atau bisa dikatakan dengan 2 juta rupiah per kuintal. Nah itulah kawan-kawan untuk harga terbaru dan terupdate bawang merah Probolinggo periode 17 November 2023. Semoga cepat ada perubahan dan semoga ada berita harga naik kawan-kawan, karena kenaikan harga inilah yang ditunggu-tunggu oleh para petani bawang merah Probolinggo dan bisa membuat mereka tersenyum manis bahagia. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam semangat, salam buat semua keluarga di sana. Kita ketemu lagi di video menarik hiburan lainnya, tentunya masih tetap berada di channel Sang Proklamator. Walaupun harga murah, tetap semangat dan sehat selalu, dan semoga diberikan rezeki yang berkah barokah buat para petani di seluruh dunia, khususnya para petani di daerah Probolinggo. Salam dari Sang Proklamator dan terima kasih.